Halo bunda-bunda, kali ini Mbak Lina mau bikin ide jualan yaitu puding cup coklat Oreo. Tapi karena ini untuk dijual, jadi saya pakai coklatos dan gorio-rio karena lebih ekonomis ya bun. Mau tahu caranya? Simak video berikut sampai selesai ya. Pertama kita bikin puding coklatnya dulu ya. Campurkan agar-agar plain, gula, coklatos, aduk-aduk. Lalu tuangkan air. Susu kental manis coklat. Aduk rata. Lalu panaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api sambil tetap diaduk-aduk ya untuk mengurangi uap panas. Kemudian tuang ke gelas takar. Sementara itu, siapkan cup. Tuang puding coklat. Menuangnya setengah cup saja ya. Dan diamkan hingga set. Selanjutnya siapkan gorio-rio. Hancurkan seperti ini. Sisihkan. Setelah itu kita buat puding susunya. Campurkan agar-agar plain, gula, susu bubuk, aduk-aduk, tuangkan air, dan tambahkan susu kental manis putih. Aduk rata, dan panaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api sambil tetap diaduk-aduk untuk mengurangi uap panas. Lalu tuang ke gelas takar. Sisihkan. Letakkan gorio-rio di atas puding coklat yang sudah set. Kemudian tuang puding susu ke atasnya. Tambahkan sisa gorio-rio, lalu diamkan hingga set. Dan ini hasilnya. Puding susu coklat gorio-rio. Perpaduan warnanya cantik ya bun. Sekarang kita coba rasanya. Wah, ini sangat lembut, kenyal, dan pastinya enak banget. Untuk ide jualan, tutup cup dengan penutupnya. Lalu tempeli dengan stiker thank you. Dan siap dijual deh. Oke bunda, jika bunda-bunda suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Biar saya tambah semangat bikin videonya. Terima kasih. Jualan puding ini pasti laris manis bunda, karena anak-anak pasti menyukainya. Selamat mencoba, bunda!